kuat sampai Sabah juga mungkin ke atas dalam plan sebelum mereka berjaya menundukkan lawan semasa di peringkat sepuluh akhir. Selangor menundukkan Kedah dengan 15-12 di peringkat sepuluh akhir, manakala Sabah pula menang mudah ke atas Johor dengan 22 tak berbalas. Jadi Sabah sekarang ini bergerak rapi dan bergerakkan yang dilakukan oleh Parti Teresa. Jadi pemain ini yang akan melakukan try yang pertama dalam perlawanan ini merupakan try keduanya. Ada yang turut melakukan try, satu try ketika pasukan Sabah menewaskan pasukan Pulau Pinang dengan 54 tak berbalas. Jadi ini pemata pertama dihasilkan kursi dari Teresa Rani. Dari pemain Selangor, sepakan penalti tapi pasukan Sabah memilih untuk melakukan skram untuk separuh perjalanan di separuh masa yang pertama akan yang dimulakan tadi. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana Sabah mengungguli. Try mudah yang berjaya dilakukan oleh Lupesia N. Kalis lagi menambah duka pasukan Selangor, dan beliau sendiri yang akan melakukan conversion ini. Jadi sepakan mudah tambahan dua lagi mata, 12-0 untuk Sabah mengatasi Selangor ketika ini di separuh masa yang pertama. Jadi perhatikan kesilapan pertahanan pasukan Selangor dihukum dengan larian solo. Tanpa sebarang tekanan diberikan oleh pemain-pemain pasukan Selangor. Bagi sepak mula yang ketiga dilakukan oleh pasukan Sabah. Jadi dua try, satu conversion telah pun disempurnakan oleh pasukan Sabah. Namun Selangor masih lagi belum berupaya untuk melakukan serangan. Jadi permulaan, perhatikan bagaimana larian yang cuba dilakukan tadi oleh Nur Izzah Azizan. Pemain ini berjaya menghasilkan 10 mata dalam kesemua 3 perlawanan yang diwakilinya. Jadi 10 mata, 20 mata, 30 mata yang disumbangkannya sepanjang 3 perlawanan. Tackle yang baik, masih lagi Selangor. Peluang untuk mereka terus memberikan asakan sekarang ini. Jadi pemain pasukan Sabah dipersalahkan kerana offside. Scrum untuk Selangor. Apakah tindak balas dari pasukan Selangor ketika ini? Turnover. Baik. Bagaimana pemain-pemain Sabah berjaya mencuri scrum yang dimiliki oleh pasukan Selangor, dan seterusnya larian deras yang dilakukan sekarang ini oleh Sania. Sania tanpa dicabar untuk melakukan try yang ketiga.
Leo juga berjaya memungut 20 mata 4 try sebelum ini. Jadi ini adalah try yang kelimanya sepanjang 4 perlawanan. Jadi Sabah terus mengukuhkan kedudukan. Selangor masih lagi mencari rentak. Mereka berpeluang untuk mendapatkan skram. Tetapi pemain-pemain Sabah lebih berwaspada, bijak untuk mencuri peluang itu. Turnover dan seterusnya. Tambahan 2 lagi mata dari 3 yang menjadi sempurnakan oleh Euphrasia. Jadi pemain ini terus memperkemaskan conversion yang dilakukannya. Jadi dari 3 conversion, hanya 2 disempurnakan oleh Euphrasia and Kalis. Jadi peluang untuk Selangor untuk kembali memberikan persaingan. Fatihah, bantuan terus diberikan oleh Kaisara. Terus ke seberang sana, larian yang cuba dilakukan sekarang ini oleh Nur Fatihah. Masih lagi Nur Fatihah. Respon dan juga sokongan baik yang dilakukan sekarang ini oleh Nur Syahidah. Dari Syahidah terus saja sekarang ini untuk Irvina. Tackle bersih untuk Sabah. Jadi Selangor masih lagi berempas pulas untuk maju dalam kawasan Sabah. Mereka masih lagi dalam kawasan sendiri ataupun di pertengah padang sekarang ini. Permainan sebenarnya telah pun berakhir. Turnover, offside. Kedudukan pemain Sabah tadi yang dipersalahkan. Sambil itu peluang untuk Sabah mempertahankan kubu mereka. Jadi pemain Sabah yang berada dalam kedudukan offside. Peluang untuk Selangor. Mara lebih jauh. Perhatikan bagaimana gerakan dari seberang sana. Pertahanan pasukan Sabah begitu baik. Dan seterusnya bantuan sekarang ini Siti Fatimah. Jadi kesilapan rakan-rakan tidak membantu. Turnover bagi Sabah. Dan sekarang ini peluang semula untuk Selangor melakukan sesuatu. Mereka perlu untuk melakukan try di separuh masa yang pertama ini. Permainan sebenar telah pun tamat. Apa yang perlu dilakukan oleh pasukan Sabah ialah mengeluarkan bola dari kawasan permainan untuk menamatkan aksi di separuh masa yang pertama ini. Jadi separuh masa yang pertama telah pun berakhir. Bola telah pun terkeluar dari kawasan permainan. Biarpun pemain Selangor tadi cuba untuk menyelamatkan kedudukan dari mengeluarkan. Akan dilakukan. Apakah mereka mampu untuk mempamerkan kebangkitan sepak bola dari Teja Kaisara? Apakah Faihaf untuk pasukan Selangor? Tangkapan knock-on. Jadi peluang untuk pasukan Selangor. Jadi hingga setakat ini 3 conversion yang dimiliki oleh pasukan Sabah, hanya 2 disempurnakan. Tapi Selangor belum berupaya untuk mara ke dalam kawasan 22 meter pasukan Sabah hingga setakat ini. Mereka perlu bangkit di separuh masa yang kedua. Peluang yang mula diusahakan. Tackle yang baik. Turnover sekarang ini untuk pasukan Sabah. Advantage tadi diberikan kepada Henrietta David yang melakukan tackle bersih ke atas Siti Fatimah. Jadi kita akan lihat bagaimana pasukan Selangor akan cuba untuk menguasai semula permainan selepas ini. Jadi peluang untuk Sabah. Protection yang baik untuk skram yang mereka lakukan. Bantuan diberikan oleh Devin Juvinol. Terus sekarang ini kepada pemain nombor 10, Sania.
yang berjaya menghasilkan 15-25 mata hingga setakat ini. 5 try yang dilakukannya. Jadi bantuan dia dari Devin Jovinol. Perhatikan bagaimana kombinasi antara pemain-pemain mereka dan Devin Jovinol. Cuba mara lebih jauh di bahagian tengah tapi disekat seketika. Masih lagi Sabah. Dan sekarang ini Sania Sunyani. Perhatikan bagaimana Barry Teresa, pemain yang berjaya menghasilkan try yang pertama dalam perlawanan ini. Mary Teresa Raj tanpa sebarang sekatan berjaya menghasilkan try yang seterusnya, yang keempat untuk pasukan Sabah. Jadi hingga setakat ini 3 try, 2 dalam perlawanan ini yang dihasilkan oleh pemain tersebut. Pemain kelahiran Sabah yang lahir pada 15 Januari 2003. 10 mata dihadiahkan. Jadi conversion mudah untuk Sabah menerusi Yuprasia N. Kalis. Beliau tidak menghampakan untuk terus menghukum kedudukan yang semakin sukar untuk Selangor bangkit berbaki 4 minit yang terakhir ini. Jadi Sabah dalam mood untuk kejayaan. Bradley Bonimika adalah ketua jurulatih yang menerapkan corak permainan yang cukup bergaya untuk pasukan Sabah. Jadi sekarang ini Siti Fatimah untuk Selangor. Bantuan agak lewat. Jadi masih lagi Selangor. Mereka cuba melakukan sesuatu. Nurul Izzah. Beliau disekat. Fatimah pula. Dan sekarang ini Teja Kaisara. Turnover menarik. Pintas dan yang begitu baik dan bergaya yang berjaya dilakukan oleh Herita David untuk try yang keenam. Try yang kelima dalam perlawanan ini. Jadi Sabah terus menguasai, mengukuhkan kedudukan mereka. Jadi apakah pemain-pemain pasukan Sabah tadi yang dipersalahkan, khususnya Henrietta David, kerana beliau dikesan dalam kedudukan offside. Jadi di titik di mana beliau menangkap bola tadi, beliau dalam kedudukan offside. Jadi peluang untuk Selangor menyelamatkan kedudukan. Dari seberang sana, bagaimana usaha Selangor menerusi Nur Fatihah. Masih lagi Fatihah. Beliau cuba disekat sebentar tadi dengan baik oleh Devin Jovino. Jadi perhatikan bagaimana pemain-pemain Selangor perlu terus memberikan sokongan kepada pemain hadapan mereka. Masih lagi Selangor. Merin Alizan. Sambil itu peluang untuk Sabah kembali menguasai permainan. Kebetulan tukar hantaran baik tapi tackle yang sempurna. Jadi peluang sekarang ini untuk pasukan Selangor. Kerana knock-on terjadi tadi, tangkapan kurang kemas dari pemain Sabah bagi membolehkan Selangor yang masih belum berupaya melakukan sebarang try sepanjang perlawanan ini. Kita perhatikan bagaimana selepas ini. Di situlah tangkapan yang bola muntah ke depan. Jadi knock on untuk pasukan Sabah memberikan peluang untuk pasukan Selangor mengatur gerak. Masih lagi dalam kawasan mereka sendiri. Siti Fatimah. Real tackle yang dilakukan. Mereka terpaksa merencanakan semula. Perhatikan begitu pantas pemain-pemain Sabah untuk melakukan tackle. Selangor terus diberikan peluang. Jadi bola telah pun tackle keluar dari kawasan permainan oleh pemain-pemain Sabah. Memaksa Selangor kembali semula. Kita lihat bagaimana Siti Fatimah tackle yang baik.
dari Devin Juvinal. Dan disitulah pemimpin Sabah begitu pantas untuk menghalang penguasaan pasukan Selangor. Jadi masih lagi Selangor sekarang ini. Norjanah. Lontaran ke depan dipersalahkan untuk Selangor. Kesilapan tadi dilakukan oleh pemain Selangor. Jadi peluang untuk Sabah untuk dalam kedudukan pingat emas bagi mereka. Jadi satu pertarungan yang kita mengharapkan ada aksi yang seimbang, tapi sebaliknya Sabah jelas berada dalam pentas tersendiri. Mereka menguasai sepenuhnya. Tidak ada usaha pasukan Selangor untuk mara dalam kawasan 22 meter pasukan Sabah sejak di separuh masa yang pertama. Jadi ini menunjukkan pasukan Sabah bersedia dengan pemain hadapan mereka untuk segera menangkis setiap asakan dilakukan oleh pasukan Selangor. Jadi permainan sebenar telah pun tamat. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Apakah ini try yang kelima? Tiga larian deras yang dilakukan oleh Emily Stephanie untuk try yang terakhir. Jadi Emily turut berjaya menghasilkan satu try ketika mereka menewaskan Pulau Pinang. Jadi ini merupakan try yang keduanya sepanjang perlawanan ini. Jadi kedudukan sekarang 31 tanpa balas untuk pasukan Sabah bagi meraih pingat emas dalam acara wanita ini. Memangnya dikatakan Johor mampu untuk menyekat Sabah, tapi di separuh akhir Johor turut ditewaskan dengan 0-22. Sambil pingat emas menjadi milik pasukan Sabah, perak untuk pasukan Selangor. Manakala pingat gangsa pula diraih ataupun dimiliki oleh pasukan Kedah yang menewaskan Johor dengan 12-0. Jadi inilah kemenangan atau pingat emas yang berjaya dimiliki. Jadi keputusan utama, Sabah menangi emas dengan menewaskan